Halo bro, jumpa lagi di channel kita terakhir, channelnya para mekanik dan pecinta otomotif. Oke, hari ini kita mau lanjut video kemarin yang udah kita unboxing ya. Fleksibel, kiriman dari Mas Rido dari Bengkulu. Nah, ini minta direparasi, ini udah sedikit saya bersihkan. Yang ini kita simpan dulu. Ini bonus. Ini kendalanya nggak bunyi sama ada bocor sedikit. Tuh. Dulu. Ini kayaknya di sebelah bawah sering sangkut-sangkut tanah ya. Oke, langsung aja kita bongkar. Kita cek isi dalamnya kayak apa, kita bagusin, nanti bisa bunyi apa enggak. Oke, lanjut.
Oke bro, udah jadi. Jadi hujan ya. Udah jadi, jadinya ya kayak gini aja. Ini yang jebol tadi udah kita las di sini. Ini sengaja nggak saya kasih, malah ini nanti mau saya potong sebelum kirim biar agak ringan sedikit, ringan-ringanin ongkos kirim. Nggak, jadi ini gini, untuk modelnya kayak kurang lebih biasa aslinya, cuman yang di sini yang dirubah dari depannya aja. Untuk ukurannya tadi yang nyimak videonya udah saya kasih ukurannya waktu mau nyambung tadi ya. Dan ini udah kita pasang lagi semula, biarpun tadi kita buka tapi udah rapi lagi ya. Tinggal ngetes. Oke, langsung kita tes aja ke unit ini. Ngetesnya gampang. Tinggal kita tempelin di situ aja, nanti bunyi apa enggak gitu. Ini sih enggak terlalu keras bunyinya. Kita coba bunyinya dulu ya. Masih proses servis. Ini enggak bunyi ya. Kita coba kalau buntutnya kita kasih itu. Cekkan. Bumper ini lagi di servis. Oh, nanti abang ngegas, kita pasang lagi. Sip, bunyinya udah sos, siap kirim. Terima kasih Mas Rido, ditunggu knalpotnya dan ditunggu nanti ngetes di sana suaranya kayak apa ya. Di sini udah bunyi sos 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 gitu tadi ya. Jadi di unit yang enggak bunyi, pasang belakang udah bisa bunyi. Nah, enggak tahu nanti dipasang di sana bunyi apa enggak, ditunggu. Ditunggu ya, nanti testimoninya nanti kita mau upload di video berikutnya. Tolong nanti didokumentasikan. Oke, sip. Sekian dulu videonya. Proses servis build up ulang fleksibel bekas. Jadi kayak gini ya, enggak bagus-bagus banget. Dan ini udah kita servis kayak standar lagi, oke, tapi tetap bunyi ngir-ngir-ngir-ngir. Oke, Sobat Teknik, buat yang belum jelas, ini cukup sekian dulu video kita. Yang belum jelas, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Yang suka, silahkan like. Yang belum subscribe, pencet tombol loncengnya.
untuk mengikuti video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat agar bisa terus berkarya. Dadah.